Halo, halo, ya, aloha. Apa kabar nih kaula muda? Masih barengan Andy Lee sampai dengan jam 5 sore nanti. Menu-menu gini kayaknya enak banget nih kalau aku kasih lagu yang bikin semangat buat kamu semua. Apalagi sekarang ini nggak kerasa ya. Hari ini udah tanggal 24 Desember. So, besok Natal, telat guys. Telat dikit lagi aja gimana kamu. Gimana persiapan Natal kali tahun kamu ini? Iya, Pak, maaf. Telat dikit. Nanya, kamu udah siapin materi untuk presentasi hari ini belum? Ingat ya, proyek ini harus jadi jalan. Jangan khawatir Pak, udah aman kok. Siap. Siap, siap. Siap saya pecat. Minggu lalu kamu bilang kayak begitu. Nyatanya apa? Gagal lagi kan? Ingat ya, ini kesempatan terakhir buat kamu. Jangan khawatir Pak, kali ini pasti berhasil. Saya udah sampai begadang siapin bahan presentasi untuk hari ini sesuai ya, konsep yang mereka. Tapi ingat, kalau sampai ini gagal lagi, itu lain kali HP silent ya. Iya Pak. Kamu udah kirim uang belum? Bapak kamu minta uang lagi kali itu? Udah, Pak. Ada apa sih tiba-tiba datang kayak gini? Ini kan malam Natal. Papa kira kamu libur. Jadi ya papa kerja mau... lah. Udahlah, sana pulang aja ya. Nggak usah datang ke tempat aku. Aku lagi nggak ada di rumah. Tunggu, Anya. Emang nggak bisa sebentar aja? Seberes kamu kerja juga nggak apa-apa. Pokoknya nggak bisa. Anya lagi nggak ada uang. Berapa mbak? 29. Berapa mbak? 29? Sama-sama mbak. Makasih pak. Sabar mbak, sudah biasa ini mbak. Bentar ya mbak, sabar ya. Kita gak bakalan jatuh kan? Mbak takut tempat sempit ya? Saya takut dipecat. Aduh, ini stucknya berapa lama lagi sih? 5 menit lagi saya harus meeting. Sabar mbak, nih saya pencet lagi ya. Tuh. Di lift, mana ada sinyal, mbak? I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetop glisten and children. Sorry, pak. Mau langsung pesan atau mau lihat-lihat dulu menunya? Oh iya, biar saya lihat-lihat dulu aja ya. Saya juga lagi nunggu kabar dari anak saya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. I'm dreaming of a white Christmas. We
with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas. Hello? Ya, kami akan memperbaiki lebih ini dalam beberapa waktu ke depan. Ya, harap bersabar dan jangan panik. Iya. Mbak, sabar dan jangan panik. Tunggu aja Mbak, nanti beres kok. Iya. Ngomong, ini kan malam Natal, Mbak. Kok masih kerja? Mbak nggak ngumpul apa sama keluarga? Natal? Natal tuh buat anak kecil, Pak. Kalau udah gede kayak gini, apa bedanya sama yang lain? Lebih penting juga kerja, cari uang. Makanya, ini gimana coba kerjaan saya? Saya udah susah payah nyiapin presentasi buat hari ini. Taunya malah stuck di sini. Bisa-bisa dipecat nih. Mana belum bayar kontrakan. Udah nunggak. Aduh, duit dari mana? Ya, namanya juga hidup, Mbak. Mbak enak. Masih muda, masih kuat. Lah saya, udah tua begini, masih harus kerja. Anak-anak keluar kota. Nggak tahu kemana. Boro-boro ngirim duit ke orang tua, Mbak. Ya, namanya juga hidup, Pak. Kerja tuh buat diri sendiri dulu. Jangan ngarepin orang lain. Apalagi ngarepin anak ngirimin duit tiap bulan. Lagian, wajar kali kalau kerja keluar kota. Anak bapak juga pasti punya cita-cita sendiri. Ya, kadang-kadang, Mbak. Bukan soal uang atau ngelarang anak kerja di luar kota. Kita tuh sebagai orang tua, kadang-kadang tuh cuman kangen sama anak. Dulu aja nempel terus ngurusin umbel. Sekarang boro-boro jenguk bapaknya, dihubungin aja susah. Pada nggak inget apa? Bapaknya masih itu. Apa nunggu saya mati baru pada ngumpul? Mbak, Mbak masih tinggal sama keluarga kan? Anya, welcome home. Cantik, ngapain sih Ki nyokoin anak mahal-mahal? Kan uangnya mendingan lu pakai buat ngegedein usaha, atau gua rasa rumah lu udah harus direnovasi deh, Ci. Mbak, Mbak. Iya. Ya, sudah nyala kan Mbak? Tuh kan Mbak, sudah nyala lagi. Sabar Mbak. Sama Mbak, semangat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.
tadi saya kejebak di lift dan... Terlambat semuanya. Tunggu pak, saya bisa jelasin. Tadi saya kejebak di lift, lift saya tiba-tiba mati dan saya... Cukup Anya. Saya nggak butuh penjelasan kamu lagi. Ini sudah terlalu sering kamu mengecewakan perusahaan. Presentasi udah saya handle, saya nggak butuh kamu lagi. Tapi, maksud bapak? Kontrak kerja kamu berakhir bulan ini. Tapi pak, itu semua kan hasil kerja keras saya. Ide dan bahan presentasi semua saya buat, pak. Pak, tolong kasih saya kesempatan lagi. Kerja keras kamu saya nggak pernah lihat. Ide cemerlang kamu saya nggak pernah dengar. Anya, membual tanpa rencana yang nyata hanya akan menjadikan kamu penipu di mata klien kita. Sepertinya saya nggak pesan. Hujan-hujan ini paling enak minum teh hangat, Pak. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak alami sekarang. Nggak semua hal yang ada dalam dunia harus kita tahu jawabannya sekarang. Kalau seolah-olah rencana Tuhan berkelok-kelok dan tidak ada ujungnya, percayalah, Pak, Tuhan pasti buat indah pada waktunya. Semangat, Pak. Tuhan sayang Bapak. Terima kasih, Pak. Anya! Hei, Anya! Saya tahu kamu ada di dalam ya, Anya. Anya, buka pintunya, Anya. Kamu tuh udah nunggak 2 bulan ya. Pokoknya kalau besok kamu gak bayar juga, barang-barang kamu akan saya keluarin dari rumah saya.
Anya, papa lagi nunggu kamu di kafe yang waktu itu ya, yang gak jauh dari rumah kamu. Ya, kamu tenang aja kerjanya. Ntar kalau udah beres, kabarin papa ya. Tuhan berkati kamu, nak. Anya, gimana kerjaan kamu hari ini? Apa sudah beres? Papa masih tunggu kamu di sini ya. Di sini bagus loh. Tamannya luas. Makanannya juga enak-enak. Papa jadi kangen masakan permisi, mama. Maaf, ini udah sore loh. Pasti Bapak udah lapar ya. Mau coba menu spesial Natal kami? Anya, kelinci kecilku. Sepertinya kamu sedang sibuk sekali hari ini. Maaf, Papa mengganggu kamu. Papa cuma mau bilang, Papa kesini bukan untuk minta uang kamu. Tapi Papa kangen. Dan Papa ingin ketemu dengan anak Papa. Dulu, hidup kami sangat sepi. Kami sangat berharap untuk mempunyai anak, tapi gak pernah bisa. Sampai akhirnya, kami melihat senyuman kamu yang lucu seperti kelinci, yang membuat kami langsung sayang kepada kamu. Kamulah yang mengubah hidup kami menjadi penuh warna. Dan Papa ingat, di malam Natal seperti ini, kamu selalu semangat menghias pohon Natal dan makan kue nastar kesukaan kamu. Maaf ya kalau kami belum bisa menjadi orang tua yang sempurna untuk kamu. Ngapain sih Ki nyukain anak hal-hal? Saya sih yakin sama keputusan saya. Dan tujuan kami sekarang ya masa depan Anya. Sampai-sampai Mama harus pergi. Papa gak bisa menjadi yang terbaik untuk kamu, nak. Anya, Papa mengerti kamu pasti ingin meraih impian kamu. Anya! Anya! Tenang aja, Anya tahu diri kok. Anya akan ganti semua yang udah kalian keluarin. Kejarlah mimpimu, nak. Berjuanglah. Dan andalkan Tuhan. Papa di sini akan selalu mendoakanmu. Anya, uang yang selama ini kamu kirimkan gak pernah Papa pakai. Karena Papa ingin kamulah yang menikmati hasil kerja kerasmu. Dan Papa rasa saat ini kamulah yang lebih membutuhkannya daripada Papa. Selamat Natal, Anya, kelinci kecilku. Papa cuma... Kenapa Papa ngelakuin ini semua buat Anya? Kamu kenapa, Anya? Anya bukan siapa-siapa. Anya cuma orang asing. Yang cuma bisa jadi beban buat hidup kalian. Makanya lebih baik Anya pergi.
Pak. Ayah nggak jadi bukbay, mau jadi apa lagi? Seandainya Ayah nggak ada, Mama dan Papa pasti bisa lebih bahagia. Seandainya Ayah nggak usah kuliah mahal-mahal, Mama pasti bisa sembuh dan masih hidup. Semua gara-gara Ayah. Ayah, kehadiran kamu adalah kebahagiaan kami, nak. Dan masa depan kamu adalah tujuan kami.